Pemirsa, petani toge bernama Desi mampu memproduksi 5 sampai 7 kuintal toge untuk dijual ke pasar-pasar di kawasan Tangerang Selatan. Kepada tribuntangerang.com, Desi menceritakan awal mula dirinya terjun menggeluti bisnis ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Ihwana Mutuambiko, wartawan Tribun Tangerang yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Ihwana, silakan laporan selengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan. Baik, untuk produksi toge kacang hijau, produksi toge di Ciputat, berdiri di Ciputat, Tangerang Selatan, di mana pemiliknya yang bernama Desi menceritakan bahwa dirinya baru membuka pabrik toge setahun ke belakang. Awal mula Desi membuka pabrik togenya, ia memproduksinya dengan 5 kg kacang hijau. Saat itu ia mencoba dengan mengikuti tutorial yang ia tonton di YouTube. Untuk saat ini, toge-toge yang sudah dipanen oleh Desi dan 5 orang karyawannya bisa dijual oleh Desi ke pasar-pasar yang ada di sekitar Tangerang Selatan. Pasar-pasar tersebut terdiri dari Pasar Ciputat dan juga Pasar Jombang. Kemudian saat ini Desi sudah mampu melakukan panen setiap harinya 2,5 kuintal. Seperti itu rekan Yustina. Terima kasih rekan Ihwana Mutomiko atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, wartawan lapangan kami juga telah mewawancarai petani toge Desi secara langsung. Berikut kami tampilkan tayangannya untuk Anda. Tinggalnya di Ciputat Tangsel, kebetulan punya usaha produksi toge. Jadi dari kacang hijau menjadi toge. Udah dari kapan sih Kak untuk menggeluti dunia itu? Kalau toge kita baru 1 tahun. Nah, produksi awalnya itu cuma 2 ember, 6 kilo kacang, 6 kilo kacang. Nah, sekarang alhamdulillah sudah produksi 30 kilo kacang jauh setiap hari. Memang baru-baru masih termasuknya pemula sih. Untuk memulai usaha kayak gitu, berapa sih Kak budget yang harus disiapkan gitu untuk awalnya ya? Kalau awal-awal banget kan kita beli kacang hijau itu yang impor. Nah, kenapa yang impor? Karena kalau lokal itu cepat busuk gitu. Kalau impor selain hasilnya putih bersih, gemuk-gemuk gemoy gitu kan ya. Pasar itu lebih suka yang impor. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.